Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Miguel Oliveira berjaya mengetepikan asakan dilewat perlumbaan oleh pelumba peramat racing Johan Zarco untuk meraih kemenangan pertamanya musim ini di Grand Prix Catalunya. Itu juga merupakan kemenangan pertama Oliveira sebagai pelumba pasukan pengeluar KTM. Selepas bergelut di awal musim, jentera KTM nampaknya kembali menjadi pencabar utama sejak menggunakan chassis dan minyak baru dalam dua perlumbaan terakhir. Pendahulu kejuaraan dunia, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha pula kehilangan podium tempat ketiga dan jatuh ke tempat keempat selepas dikenakan penalti 3 saat. Ramai pengulas mempersoalkan kenapa race direction tidak mengibarkan bendera merah atau hitam selepas suit lumba Quartararo terbuka dan pelindung dadanya terjatuh di peringkat akhir perlumbaan. Jack Miller pula meraih podium tempat ketiga selepas Quartararo dikenakan penalti. Pelumba Ducati Lenovo Team itu menggunakan kelebihan jentera Ducati untuk memintas Oliveira dan Quartararo sebaik perlumbaan bermula. Namun, pelumba Australia itu melakukan kesilapan di selekor keempat sekaligus memberikan peluang kepada Oliveira untuk memimpin perlumbaan. Quartararo yang suatu ketika jatuh ke posisi ke-6 berjaya mengejar dan memintas Oliveira di selekor ke-5 pada pusingan ke-12. Tetapi Quartararo gagal menjarakkan diri dengan Oliveira dan dia dipintas semula oleh pelumba KTM itu di laluan lurus dua pusingan selepas itu. Juara dunia Juan Mir menamatkan perlumbaan di tempat ke-5 di hadapan pelumba Yamaha Maverick Viñales dan pelumba Ducati Pecco Bagnaia. Brad Binder, Franco Morbidelli dan Enea Bastianini melengkapkan senarai 10 pelumba terbaik. Seramai 6 pelumba gagal menamatkan perlumbaan akibat terjatuh. Mereka ialah Valentino Rossi, Marc Marquez, Aleix dan Paul Espargaro, Danilo Petrucci serta Iker Lecuona. Selepas mengharungi 7 pusingan musim ini, Quartararo masih lagi mendahului carta kejuaraan tetapi dia kini cuma dibezakan 17 mata dengan Zarco. Sementara itu dalam kelas Moto2, Remy Garner sekali lagi mengatasi rakan sepasukannya Raul Fernandez untuk memenangi perlumbaan buat kali kedua berturut-turut musim ini. Pelumba Red Bull KTM Ayo itu yang bakal menyertai Tech 3 KTM di kelas Premier musim depan kini mendahului Fernandez dengan kelebihan 11 mata dalam carta kejuaraan. Pelumba Petronas Yamaha Sprinter Racing Team, Javi Vierge pula meraih tempat ketiga. Itu merupakan podium pertamanya sejak Grand Prix Argentina pada 2018. Marco Bezzecchi pula di tempat keempat, Augusto Fernandez kelima, Bo Benschneider keenam dan Sam Lowes ketujuh. Marcel Schroeter, Somkiat Chantra dan Joe Roberts melengkapkan senarai 10 pelumba terbaik hari ini. Sementara itu, pelumba negara Hafiz Syahrin Abdullah gagal memungut mata selepas sekadar melintasi garisan penamat di tempat ke-20. Hafiz Syahrin yang berjaya memungut mata dalam dua perlumbaan sebelum ini bergelut untuk menyaingi kelajuan jentera lain di laluan lurus di Catalunya. Meskipun pada satu ketika, Hafiz Syahrin berjaya menduduki tempat ke-18 selepas beberapa orang pelumba terjatuh, tetapi dia gagal mengekalkan kedudukan itu kerana jenteranya tidak cukup laju. Menurut Hafiz Syahrin, dia dan pasukan sangat kecewa dengan keputusan perlumbaan hari ini kerana pada awalnya mereka percaya mampu meraih mata. Namun katanya fairing baru yang dipasang menyebabkan suhu motosikalnya terlalu panas sehingga mencecah 100 darjah Celsius. Keadaan itu menyebabkan motosikalnya hilang kelajuan dan tidak mampu bersaing dengan motosikal lain. Saya juga bergelut untuk mendapatkan slipstream kerana suhu 100 darjah Celsius sepanjang perlumbaan dan saya hilang banyak kelajuan, katanya. Rakan sepasukannya Barry Balters pula meraih tempat ke-22. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.